Dan itu dia teman-teman ya. Kita akan melewati terowongan. Nah, baru mapnya bisa ngasih tahu. Hai guys, kembali lagi di channel Adventure and Traveling. Di video kali ini saya mau menuju Melipo Karawaci. Tapi karena sekarang waktunya sholat maghrib guys, jadi saya alihkan terlebih dahulu. Kita mau menuju masjid yang ada di kawasan Lippo Mall Karawaci. Oke ya, ini saya tampilkan mapnya ya teman-teman ya, supaya kalian juga tahu. Jadi kalau kalian atau teman-teman main ke Lippo Karawaci dan waktunya untuk sholat nih, ya kan, kalian daripada nanti di dalam malah kelupaan. Karena kalau udah di dalam ngeliat-ngeliat yang lain malah lupa guys, malah asik jalan-jalan atau pengen yang lain guys. Jadi sebelum masuk, saya mau tunjukkan dulu masjid tersembunyi tempatnya guys ya. Ini saya tampilkan dulu mapnya supaya kalian lihat. Oke. Kalau dari Perum kan kalian lewat sini nih, ya kan, lewat sini ikutin jalur kita. Tapi kalau misalkan kalian dari bukan dari Perum ya, dari Imam Bonjol, dari depan sana teman-teman ya, kalian pasti nembusnya dari depan, dari sebelah kiri nih. Kalau sekarang dari sebelah kiri ya, nah dari arah sana kalau kalian dari Imam Bonjol. Nah jadi kalau misalkan kalian, nah ini belum dimulai dong. Lupa saya. Oke, kita mulai itu ya, persis pas dari sini jadi mulainya ya. Persis di bundaran tersebut. Di jalan Boulevard Palem Raya, lalu belok kiri. Oke ya, belok kiri. Jadi kalian ambil jalur yang sebelah kiri ya teman-teman, yang jalur UPH ya, sebelah kiri persis di kita ini Universitas Pelita Harapan. Tapi jangan ngikutin map. Kalau lewat map, belum malah lobet. Tapi nggak apa-apa, cukup kok. Kalau di map itu belok kiri teman-teman. Kalau kalian bawa mobil atau maupun motor, ribet nanti ke masjidnya jalan kaki teman-teman, karena nggak bisa langsung di depan masjid parkirnya. Jadi kalian lewat sini ya, nih lewat sini. Nah kalau kalian kalau mau ke mall kan belok kanan. Ini kita lurus. Setelah kita ambil jalan lurus teman-teman ya. Di map itu nggak bisa, kalian bisa lihat ya. Di map pasti suruh balik lagi teman-teman, pasti suruh balik lagi karena memang jalannya itu tersembunyi teman-teman, masjidnya itu tersembunyi. Pasti arahnya masuk ke dalam parkiran UPH tersebut ya. Kalau map pasti mengarahkan ke sana. Tapi saya mau kasih tahu, oke ini agak miring terlebih dahulu, maaf. Supaya kalian tidak bingung. Nah, ya, saya mau tunjukkan jalan yang sebenarnya menuju masjid, namanya Masjid Al Hidayah ya, masjid di kawasan Lippo Mall Karawaci yang tersembunyi. Oke, tadi kita dari bundaran lurus, ketemu bundaran lagi kita ambil kiri ya teman-teman. Kita ambil kiri, jangan ikutin map. Kalau map kan suruh putar balik tuh pasti masuk di parkir UPH lagi. Tapi belok kiri ke arah apartemen Amartapura. Nah, sampai di sini pun map pasti mengarahkan suruh balik lagi my friend. Kalian bisa lihat sendiri ya, suruh balik lagi. Tapi kita jangan ikutin map, suruh putar balik. Nah ini depan kita persis apartemen Amartapura. Kita belok kiri karena memang seperti terlihat tidak ada jalan teman-teman. Nah ini dia teman-teman, dan jalannya sangat gelap. Karena memang ini masjidnya tersembunyi tapi sangat megah teman-teman ya. Masjid ini sangat megah, mewah. Pokoknya kalau kalian kesini malah betah. Karena buat parkir enak, buat nyantai enak ya kan. Nih liatin, ikutin terus. Map masih belum nemu ya. Oke, terus kesini. Nah, sebenarnya tadi di jalan tadi sebelum ketemu bundaran belok kiri ke arah sini, itu ada plangnya masjid ke arah sini. Oke, ya, ini kemudian ada, itu ada plangnya masjid belok kiri. Ikutin jalan dan hati-hati, jangan terlalu kencang karena teman-teman takutnya, khawatirnya ada kendaraan lain yang dari sana. Dan itu dia teman-teman ya. Kita akan melewati terowongan. Nah, baru mapnya bisa ngasih tahu. Ini dia teman-teman, warna-warna itu adalah terowongan my friend. Nah, kita memasuki terowongan. Ya, gelap, mantap jiwa. Mantap.
seperti tidak ada kehidupan ya, seperti tidak ada masjid ya ini jalannya ya. Tujuan kalau kalian melihat jalannya tuh kok serem banget nih. Tapi itulah teman-teman ya, masjid tersembunyi di kawasan Lippo Mall Karawaci. Oke, kita sudah sampai teman-teman. Ini dia teman-teman. Nah, itu Masjid Al Hidayah. Oke, parkirnya sangat luas teman-teman. Kalian bisa pilih, bisa di depan masjid. Nah, ini mapnya sudah selesai ya. Atau di sini juga bisa. Nah, kita muter-muter dulu tuh. Ini parkirannya teman-teman, jadi enak adem. Ya, bisa ke kiri. Ke kiri juga ada parkiran teman-teman. Tapi kita di sini aja. Ya, kita ke arah sana. Ini dia teman-teman parkirannya, enak sekali teman-teman. Nah, luas parkirannya my friend dan adem tentunya. Ya, kita arahkan mobil kita ke arah masjid. Nah, itu langsung kita di depan pintu gerbangnya, teman-teman. Oke. Ya. Ini dia, teman-teman, masjidnya. Kalian bisa melihat. Nah. Ya, teman-teman. Nah, itu dia masjidnya, teman-teman. Sangat megah dan sangat mewah, teman-teman. Oke, kita lihat dari luar, ya. Ya teman-teman, kalian sudah melihat kan masjidnya sangat besar, sangat megah dan sangat mewah teman-teman. Kalau siang lebih terlihat bagus, ini karena malam hari teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya teman-teman yang datang ke Lippo Karawaci. Seperti yang saya bilang tadi, itu mepet waktunya atau pas mungkin waktunya sholat ya. Jadi kalian bisa mampir dulu ke masjid ini atau mau istirahat di sini juga boleh, tapi nggak ada yang tukang jualan ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, share dan juga subscribe. Bye bye.